yang di kaki udah di lem ya. Cuma ini ada part hilang ya, jadi yang patahnya tuh sini tuh ada yang boncel atau bocak itu ya, mesti ditambal dan bikin lagi nih. Dan ini juga masih ada garis bekas sambungan lemnya. Jadi kalau untuk part-part bening pasti seperti ini, kalau disambung langsung pakai lem pasti ada garisnya, nanti bisa dibikin mulus lagi, cobain ya. Oke, nah ini paling mesti bikin yang ini untuk yang bocaknya. Berikutnya ini untuk bagian yang apanya ya, di atas ini. Ini juga kan asalnya patah berapa ya. Nah ini nih, satu bagian, dua bagian, ini ada garisnya ya, tiga bagian ya. Dan ada juga yang kecil tadi tuh, yang ini ya, empat ya, empat bagian yang patah udah disambung. Sama juga tadi ada masih kelihatan garisnya, dan ada yang kasar juga di sini tuh. Nah yang ini ya, ini mesti dibikin mulus dan permukaannya biar enggak apa ya, biar rata. Oke, oh ya, ini juga ada yang bagian patah yang hilang ya. Nah ini tuh bocak ini sama, nah ini kecil banget yang ini nih. Ini hilang partnya sama yang paling atas. Nah ini udah jelas nih ya. Oke, ini juga sama nih untuk yang lem yang paling atas, ngegeser waktu belum kering lemnya, jadi mesti diratain juga. Oke, tuh. Nah, yang paling susah ya justru yang ekornya ini ya, karena di sini kalau dilihat ada lubangnya sama kayaknya besi ya, lubang yang paling dalam itu. Jadi setelah di sini ada pentolan bening yang patah ini, nanti ada besinya ya. Jadi kalau dipasang seperti ini. Bagian patahan yang hilang udah dibikin ulang, yang ini kelihatan, yang ini terus, yang ini terus, yang coret juga ini nih ya, ini yang bocak-bocak udah, ini juga di ujung-ujungnya tuh, itu satu belakang. Sama yang kemarin masih boncel udah ditutup juga ya. Nah, untuk ini sekarang bagian yang apa, rambut di lehernya ini dua, ini sama ini ujungnya ya. Udah tinggal dicat aja nih efeknya semuanya. Ini efek yang di leher atau di kepala udah dicat sama ini, sambungannya juga yang tadinya nggak ada ya, pecahannya tuh yang ini sama yang atas ini. Kalau untuk garisnya sih masih ada di dalam ya, tapi kalau untuk permukaan luarnya udah rata ini semua sambungannya. Bisa dipegang sini, nggak ada bekas retakan, nggak ada, kan udah diisi semua pakai resin lagi. Ini juga yang sambungan baru juga udah rata. Ya. Tinggal ini aja yang efek di ini juga udah dicat ya tuh belakang ini, ini juga tuh. Terus oh iya, ini sambungannya, ini juga sama ini ya, tinggal dicat lagi biar kinclong yang ini ekornya, baru nanti disambung bagian kepalanya dan bikin glossy lagi biar kinclong.
Ini udah beres om, Pokemon kudanya ya. Semua yang bagian patah udah disambung dan dibikin mulus ya. Sambungannya nggak ada yang apa, permukaannya gejuk atau lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, dari ekor, yang di belakang punggung, kaki, dan di kepala ya. Oke, udah beres, tinggal dikirim aja. Minta alamat lengkapnya untuk pengiriman. Oke, paling nunggu sehari untuk pengeringan catnya ya.